Beredar video seorang pria langsung meninggalkan wanita yang diduga adalah pacar yang ia boncengi. Aksi terjadi saat pemotor itu diberhentikan oleh polisi dan menjadi viral di media sosial. Dilansir tribunwow.com dari unggahan Instagram @fakta.jakarta, aksi pria yang langsung meninggalkan pacarnya tersebut diketahui terjadi di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023 lalu. Melalui video yang terekam dari sebuah dashcam mobil tersebut, tampak seorang pria yang mengendarai motor bersama pacarnya diberhentikan oleh polisi lalu lintas layaknya pengendara lain di jalan tersebut karena disinyalir ada razia dari pihak kepolisian. Setelah di-stop polisi, tampak wanita muda tersebut turun dari motor. Sedangkan sang pengendara yang disinyalir adalah kekasihnya tersebut masih terduduk di atas kendaraannya. Pria tersebut di-stop oleh pihak kepolisian karena memboncengkan sang wanita yang tidak memakai helm. Tak berselang lama, wanita yang tak memakai helm tersebut langsung ditinggal oleh pria yang tancap gas meninggalkan area razia polisi itu. Polisi yang memberhentikan mereka tampak tak terlalu menggubris karena sedang menghentikan kendaraan lainnya, sehingga pria tersebut menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Alhasil, wanita tersebut langsung lari dan mengejar kekasihnya itu dari belakang meski pacarnya telah melaju kencang bersama motornya. Beberapa warganet menganggap pria tersebut tak bertanggung jawab kepada sang wanita dengan meninggalkannya secara tiba-tiba. Tak sedikit warganet yang meminta wanita tersebut memutuskan pacarnya yang dianggap tidak bisa menghargai sosoknya.